Saat lagi apel pagi virtual akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta apel pagi menyalakan kamera serta duduk tegak selama apel berlangsung. Kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakanlah ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusulah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Sekolah Vokasi Persekutuan Gorong, yang kami hormati Ibu Bapak Dekan Sekolah Vokasi Persekutuan Gorong, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Departemen, Bapak Ibu Ketua Program Studi di Lingkungan Sekolah Vokasi Persekutuan Gorong, yang kami hormati Bapak Manajer, Bapak Supervisor, serta Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta kegiatan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ya, secara hibrid ya, ada yang di ruangan ataupun yang secara online dalam rangka melakukan kegiatan apel pagi sekolah vokasi Mas Penegoro. Ya alhamdulillah karena atas ridhonya lah izin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul. Yang berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah bahwa pada saat ini kita sedang memasuki periode atau masa akhir dari semester genap 2021 ya. Saat ini kita sedang disibukkan dengan proses penilaian ya. Sebelum nanti kita persiapan ke master spesial 2022 yang insya Allah nanti kalau saya dengan jalan yang akan dilakukan secara luring atau offline gitu ya. Jadi saat ini seluruh jajaran pimpinan sekolah vokasi ataupun prodi sedang mempersiapkan kegiatan perkuliahan ya, secara luring di semester depan. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan sekalian sehingga nanti kegiatan perkuliahan luring yang ke depan itu bisa berjalan ya. Karena saat ini sudah agak lama ini yang pertama akan berkuliah daring sehingga perlu persiapan dari bagaimana untuk perkuliahan luring. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan program studi dari saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kegiatan sesuai lapangan gitu ya, untuk kegiatan akreditasi program studi teori atau teknik industri. Terkait dengan hal itu kami mohon doa dan bantuan dari seluruh pihak baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi untuk membantu kami nanti terkait kegiatan akreditasi atau hasil lapangan sehingga prosesnya nanti berjalan dengan lancar dan dapatkan hasil yang baik gitu ya, seperti apa yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja ya, singkat saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya. Bila ada kata-kata yang salah, saya akan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berupa bersama dipimpin oleh Bapak Menteri Cahyono S.O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Bagi Bapak dan Ibu yang muslim dapat berdoa bersama saya.
dan bagi Bapak dan Ibu yang bukan muslim dapat berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas nikmat dan karunia-Mu sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan apel kami virtual di lingkungan sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Ya Allah ya Tuhan, sinarilah kami semua dengan nurut petunjuk agar apa yang telah kami rencanakan dapat berjalan lancar dan berhasil. Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah tiada daya, kami memiliki banyak hajat dan keperluan. Penuhilah hajat-hajat dunia kami, juga hajat-hajat akhirat kami. Ya Allah, satukanlah hati kami, berikan kami rahmat dan hidayah, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang kami kembali. Angkatlah derajat dan martabat kami, muliakanlah kami serta semua anak, cucu dan keturunan kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu dari guru-guru kami. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, berikanlah kami dan keluarga kami rezeki yang halal dan manfaat bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah pandemi COVID-19 ini dari negeri kami agar kami dapat kembali beraktivitas normal dan menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta apel kami virtual, silakan meninggalkan ruang apel virtual. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta apel, persilakan mengisi data tadi. Ini data tadi apel kami bisa diakses pada kolom percakapan. Terima kasih.